Assalamualaikum, selamat petang kepada korang semua guys. Semoga sehat-sehat selalu dan juga dimurahkan rezeki korang geng. Jadi kalau korang yang baru jumpa channel saya ataupun yang baru tonton video saya, korang jangan lupa untuk tekan button loceng, okay? Jangan lupa untuk tekan button loceng, jangan lupa untuk tekan subscribe, share dan juga like supaya korang tak ketinggalan update-update terbaru daripada channel saya lah. Jadi dekat dalam kita punya channel ni, saya akan share dengan korang aplikasi-aplikasi yang boleh dapatkan duit top up reload Tashengo secara percuma geng. So untuk video kali ni, saya nak tunjukkan dekat korang kita punya penebusan. Tadi baru je saya tebus RM100 reload Tashengo, tapi duit masih lagi pending lah kan, dalam proses. Jadi guys, kalau korang tebus duit Tashengo daripada aplikasi ni, duit yang korang dapat tu nanti dia akan masuk dekat korang punya akaun Tashengo dalam tempoh 1 hari ke 7 hari geng. Cuma Sabtu Ahad diorang tak kira lah sebab cuti kan. Jadi mungkin kalau kita tebus hari Ahad ataupun Sabtu, hari Isnin, Selasa ataupun Rabu baru korang akan dapatkan duit. Jadi duit yang kita dapat RM100 ni nanti kita akan bagi-bagi money pocket Tashengo dekat dalam grup WhatsApp. So tekan link dekat bawah video untuk join grup WhatsApp sekali, okay? Kalau nak komen ataupun kalau nak tanya apa-apa, boleh PM saya dekat WhatsApp juga. Link semua ada dekat bawah video guys. So geng, untuk aplikasi kali ni, nama aplikasi dia CashTube. Kalau korang berminat nak cuba aplikasi ni, korang boleh tekan link dekat bawah video untuk install aplikasi ni dulu. So dekat dalam aplikasi ni, korang nak kena kumpulkan coin dan juga kupon untuk tukarkan kepada reload Tashengo guys. Untuk Tashengo dekat dalam aplikasi ni, paling rendah sekali korang boleh tebus, kita ada 10 sen, 30 sen, 1 ringgit, 10 ringgit, 50 ringgit dan juga 100 ringgit guys. Jadi geng, macam mana korang nak dapatkan coin untuk tukarkan kan? Jadi nak dapatkan coin dekat dalam aplikasi ni, korang kena buat tugasan lah. Tugasan ataupun task, mission harian kan, untuk dapatkan coin. Sebagai contoh, untuk korang yang pengguna baru, kalau korang baru register dekat dalam aplikasi ni, korang boleh masukkan code invitation bonus untuk dapatkan coin tambahan korang geng. Jadi dekat mana nak dapatkan code invitation bonus ni, korang boleh check dekat description video. Nanti saya sediakan lah code invitation bonus untuk korang, okay? Untuk korang yang pengguna baru saja. Kalau korang yang pengguna lama yang tak masukkan lagi code invitation bonus, korang boleh masukkan juga code yang ada dekat bawah video, okay? Kemudian nak dapatkan lebih banyak coin, korang boleh tekan dekat bahagian home. Jadi dekat bahagian home ni nanti, korang boleh tengok cerita, video dengan lagu untuk korang dapatkan coin lah. Jadi setiap cerita apa ataupun video yang korang tonton, korang akan dapatkan satu kotak hadiah. Jadi kotak hadiah tu korang boleh claim lah untuk dapatkan coin. Sebagai contoh, kita pilih satu video. Okay, kita ambil video yang... Sekejap eh. Okay, ambil lagu lah, lagu kan lah. Lagu ke video ke, mana-mana je lah guys. So tekan je dekat mana-mana lagu yang korang nak tonton tu ataupun video. Nanti dekat bahagian tepi ni, kalau korang perasan, okay, dekat bahagian tepi ni, kalau korang perasan ada kotak hadiah kan. Jadi bila korang tonton video, kotak hadiah ni nanti dia akan pusing tau. Dia akan bergerak, dia akan bergerak macam ada lingkaran bulat lah. So bila penuh je kotak hadiah ni nanti, bila dah penuh lingkaran bulat tu nanti, korang akan dapatkan satu kotak. Jadi kotak yang korang dapat tu nanti korang boleh tukarkan ataupun korang boleh claim untuk dapatkan coin. Okey, kejap, kita skip dulu kejap, decline. Okey guys, jadi kotak hadiah yang korang dapat tu nanti dia akan masuk dekat bahagian reward geng. Jadi korang tekan dekat bahagian reward. Lepas tu dekat bahagian atas ni ada kotak hadiah kan. So korang tekan je dekat bahagian open untuk claim korang punya coin. Lepas tu dekat sebelah ni dia pun sama juga, dekat bahagian open ni kan. Korang boleh main lah untuk dapatkan point. Lepas tu kita ada allow notification untuk dapatkan 200 point. Korang boleh buat task, korang boleh download aplikasi untuk dapatkan coin. Lepas tu boleh tonton iklan. Korang boleh tonton iklan untuk dapatkan coin. Boleh invite kawan dan juga buat mission-mission ataupun task-task yang lain tu lah. Ada banyak sangat tugasan dekat dalam aplikasi ni geng yang korang boleh cuba untuk dapatkan coin. Kalau korang nak invite kawan pula, boleh tekan dekat bahagian invite friend. Lepas tu copy korang punya link invitation, tekan dekat bahagian invite now. Copy korang punya link invitation dan juga korang punya code invitation, share dekat kawan-kawan untuk dapatkan 18,000 coin bagi satu orang kawan yang berjaya korang invite guys. Jadi geng, kalau korang tak tahu dekat mana nak invite orang, tak tahu macam mana nak invite orang, korang boleh PM saya dekat WhatsApp. Nanti kita akan ajarkan korang cara untuk invite orang dengan betul lah. Sebab apa? Kalau korang share je korang punya link dengan code, orang lain mungkin tak akan tekan lah sebab diorang tak tahu kan apa yang korang share tu. Sebaiknya kalau korang nak share ataupun nak invite orang lain, pastikan korang jelaskan sedikit lah dekat orang yang korang nak invite tu cara untuk bermain dekat dalam aplikasi ni. Kalau korang nak tahu cara untuk buat ayat dia macam mana, PM saja saya dekat WhatsApp guys. Jadi
Saya rasa sampai di sini sajalah video kita untuk kali ni. Korang boleh cuba nanti satu per satu. Kemudian satu lagi. Lupa, tertinggal pula nanti. Okey, yang coin yang ada dekat bahagian depan ni kan, yang dekat dalam buih ni pun korang boleh claim guys untuk dapatkan coin. Lepas tu dekat bahagian atas ni pun sama guys. Alamak. Okey, yang dekat bahagian atas ni pun sama juga, korang boleh check in setiap hari selama 1 bulan untuk dapatkan maksimum 30,000 coin. Jadi korang nak kena rajin check in setiap hari kalau nak dapatkan coin, okey? Jadi saya rasa sampai di sini sajalah video kita untuk kali ni. Kalau nak tebus, tekan je dekat bahagian bawah ni. Kemudian tekan dekat bahagian withdraw. Lepas tu pilih je berapa jumlah duit yang korang nak withdraw. Kemudian tekan dekat bahagian bawah ni, withdraw now. Masukkan korang punya nombor phone Touch & Go. Nanti tunggu je duit masuk, korang dah boleh dapat duit Touch & Go tu. Nanti boleh gunakan untuk beli top up ataupun withdraw masuk ke dalam account bank. Jadi guys, sampai di sini sajalah video kita untuk kali ni. Jangan lupa untuk tekan like, share, subscribe, tekan button loceng sekali, okey? Dan kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.